Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dan terima kasih saya sampaikan, saya haturkan kepada segenap masyarakat Melayu Banjar. Tanah ini dikenal dengan tanah yang religius, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat tradisi ketimuran. Dan hari ini saya melihat betapa sangat antusiasnya masyarakat di Kabupaten Tabalong. Tadi habis subuh saya langsung berangkat. Karena saya diberitahu, Pak, masyarakat sudah banyak sekali berjubel. Ternyata betul. Ada gerimis juga tadi. Itu anugerah. Usai melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada Kamis 16 Maret 2023, Presiden RI Joko Widodo lanjut menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Pesawat kepresidenan yang membawa presiden beserta rombongan mendarat di Bandara Internasional Samsudin Nur, Banjarmasin, di Banjarbaru pada Kamis sekitar pukul 17.30 WITA saat cuaca hujan gerimis. Presiden Jokowi bersama rombongan selanjutnya menuju hotel tempat bermalam untuk melakukan kunjungan kerja hari berikutnya. Mengawali agenda kerjanya hari kedua di Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023, dari kota Banjarbaru, Presiden lepas landas dengan menggunakan pesawat ATR Pelita Air menuju ke Bandara Warukin, Kabupaten Tabalong untuk menghadiri acara istighosah dan doa bersama Robitoh Melayu Banjar. Melakukan pertemuan dengan para tokoh adat dan tokoh agama Tabalong di Wisma Tamu, Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kelurahan Pembataan, Kabupaten Tabalong, serta mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang. Ya, jadi kita cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Pertama di Kabupaten Tabalong, Pak. Pesannya di Kabupaten Tabalong pertama kali. Pesannya. Ya, masyarakatnya ramah-ramah. Masyarakatnya ramah-ramah. Dan saya senang pagi hari ini bisa bertemu dengan keluarga besar Melayu Banjar. Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri acara istighosah dan doa bersama mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat Melayu Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat tradisi ketimuran. Indonesia merupakan negara dan bangsa yang besar. Indonesia memiliki 280 juta penduduk yang hidup di 17.000 pulau dengan beraneka ragam suku, adat, ras, dan agama. Oleh karena itu, Presiden mengajak masyarakat Melayu Banjar untuk bersama-sama meningkatkan semangat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, maupun ukhuwah Insaniyah. Siapa yang hafal Pancasila? Menurut Presiden, semangat ukhuwah dapat menjadikan masyarakat hidup rukun meski di tengah perbedaan. Presiden juga mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan pembangunan ibu kota Nusantara sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Kalimantan. Pembangunan IKN merupakan upaya pemerataan agar perekonomian tidak hanya bersifat Jawa sentris, namun berubah menjadi Indonesia sentris. Oleh karena itu, pemerintah juga gencar membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal itu agar dapat meningkatkan produk domestik bruto di luar Pulau Jawa dan mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara istighosah dan doa bersama ini rupanya membawa berkah bagi Nisa, Fajri, dan Julia, di mana tiga warga Kabupaten Tabalong itu menerima hadiah sepeda gratis setelah berhasil menjawab pertanyaan dari Presiden. Langsung, Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa, Tabalong ini luar biasa. Udah, silahkan kembali. Tapi dapat sepeda.
sepedanya diantar aja ke sini, biar kelihatan. Udah di situ aja, kembali. Enggak hilang lah, taruh di situ, kembali ke tempat. Ya. Pertanyaannya, terletak di provinsi manakah ibu kota Nusantara? Ya. Ya. Dikenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Helda Anissa. Panggilannya Helda. Helda. Helda dari Tabalong? Nggih, dari perbatasan sana pada dekat perbatasan. Dekat perbatasan. Ya. Ibu kota Nusantara terletak di provinsi Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur. Benar? Terima kasih. Udah, silakan. Apa? Beda sama Bapak. Apa, Pak? Apa? Minta sepedanya, Pak. Sepedanya masih ada enggak? Kalau ada diberi. Kalau enggak ada nanti saya kirim. Oh, masih. Supaya saudara-saudara tahu, sepeda ini kalau ditukar mobil banyak yang mau loh. Karena di situ ada tulisannya, sepeda dari Presiden Jokowi. Yang mahal bukan sepedanya, tapi tulisannya itu. Silakan. Sekarang kita eksekusi dan sudah dimulai, insya Allah mungkin bisa dalam 10 tahun, bisa 15 tahun akan selesai dan ibu kota kita di Nusantara. Pertanyaan saya, ini pertanyaan sulit, jangan tunjuk jari dulu, pertanyaannya sulit. Sehingga nanti akan tumbuh, karena dipindahkan ibu kotanya, tumbuh sentra-sentra titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Setuju enggak? Pertanyaannya, kenapa ibu kota dipindah? Bentar. Ah, itu ibu-ibu yang lompat-lompat tadi. Silakan, Bu. Misi. Silakan disampaikan nama. Terima kasih atas pilihan dari Bapak Presiden Jokowi. Ya, jauh loh. Ya, alhamdulillah. Nama saya Yulia. Ibu Yulia. Iya. Kenapa ibu kota negara dipindahkan ke daerah kita samping Kalimantan Timur, yaitu segitiga emas dikelilingi oleh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Karena sekarang penduduk di Jakarta itu luar biasa. Sehingga harus dipindahkan. Karena daerah Kalimantan masih banyak hutan. Benar, Bapak? Benar gak ya? Benar terus, ya? Terus.
dan sektor yang luar biasa banyak di sana, otomatis harus juga dikembangkan di daerah Kalimantan, jangan hanya Jakarta. Terus, terus. Terus nabrak dong. Bener ya? Bener enggak jawabannya? Terima kasih. Bener, maksudnya betul. Jadi iya, memang penduduk kita ingin agar penyebaran penduduk itu merata. Iya, karena penduduk bener kita udah banyak banget. Jadi jawabannya betul, yes, Bu Yulia. Thank you Bapak Presiden. Ya kalau di situ tuh menjawabnya mungkin mudah. Begitu naik semuanya jadi lupa. Enggak lupa beneran ini. Silakan kembali Bu Yulia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lupa. Satu kayak orang juga tadi maju dapat sepeda. Oh, masih ada sepedanya, silakan diambil.